Assalamualaikum and hi everyone. For today's lesson, we are going to learn about properties of triangles and the interior and exterior angles of triangles. Means hari ni kita nak tengok ciri-ciri segitiga bersama dia punya sudut dalaman dan sudut luaran. Okay, untuk triangles tersebut. Okay, so ada beberapa triangles. Okay, basically ada 6 triangles that we need to know. Okay, di dalam our syllabus. Okay, so the first one is equilateral triangle. So equilateral triangle ini dia datang daripada perkataan equal, okay? Equal means that dia sama. Apa yang sama? Dia adalah segitiga sama sisi. Okay, bila dia adalah segitiga sama sisi, maka ciri-cirinya adalah geometric properties dia adalah all the sides are the same length. Maksudnya sisi dia semuanya sama panjang. Okay, dan dia punya interior angle pun adalah sama. Kesemuanya adalah 60 degree. Kenapa 60 degree? Sebab di dalam segitiga, seluruh segitiga, dia punya angle adalah bila ditambahkan interior angle, dia punya total adalah 180. That is why untuk segitiga sama sisi ini, setiap sudut dalamannya adalah 60 degree. Okay, sebab 180 dibahagikan dengan 3 akan dapat 60. Alright, so lepas tu dia ada axis of symmetry. So macam mana awak nak faham konsep axis of symmetry ini? Axis of symmetry ini bila kita anggaplah, contohlah awak tengok segitiga tu, awak bayangkan dia dilipatkan. Dia dilipat, berapa kali awak lipat dan awak boleh dapat permukaan yang sama. Okay, so bila berapa kali lipat tu awak dapat permukaan yang sama, lipatan itu adalah axis of symmetry. Okay, itu cara yang mudah untuk awak faham konsep axis of symmetry. So dalam equilateral triangle ini, 3 kali lipatan akan dapat permukaan yang sama. Okay, jadi number of axis of symmetry dia adalah 3. Okay, yang kedua adalah isosceles triangle. Isosceles triangle ini adalah segitiga sama kaki. Okay, segitiga sama kaki. Kalau tengok dekat triangle yang berwarna kuning itu, dia punya sudut pada kaki dia tu dia letak sama. Okay, bila isosceles triangle, ciri-ciri dia adalah sisi kakinya sama dan sudut kakinya pun sama. Okay, sudut kakinya pun sama. So, dia ada two of the sides have the same length. Ada dua je. Lepas tu dia punya base tu, tapak dia tu tak sama. Okay, tapak dia tu tak sama. Dan dia hanya ada satu axis of symmetry sahaja. Okay, sebab dia hanya ada satu lipatan. Okay, satu lipatan yang akan dapat permukaan yang sama. Okay, seterusnya adalah scalene triangle. Scalene triangle ini adalah triangle yang mempunyai sisi yang berbeza kesemuanya. Ketiga-tiganya tak sama sisi. Okay, jadi all the interior angles, sudut dalamannya maksudnya semuanya tidak sama juga. Sebab sisinya pun tak sama, maka sudut dalamannya pun semuanya berbeza. Okay, dan dia tidak ada langsung number of axis of symmetry sebab dia tidak ada sisi yang sama untuk kita lipat. Okay, so itu untuk triangles yang classified according to geometric properties of their sides lah, bergantung dengan sisinya. Okay, bergantung dengan sisi. Okay, ini adalah dia terpecah kepada dua classification lah. Yang seterusnya adalah triangles, okay, yang classified according to geometric properties of angle. Okay, berdasarkan angle-nya. Okay, so ada 3 jenis dekat sini yang kita akan selalu nampak lepas ni. Okay, so untuk yang pertama adalah type of triangle. Yang pertama adalah acute angle triangle. Acute angle triangle ini maksudnya segitiga bersudut tirus. Tirus, okay, kenapa tirus? Sebab tirus tu maksudnya adalah less than 90 degree. Acute angle, okay, acute angle, angle ni maksudnya bersudut lah, sebab tu dia ada ED dekat belakang dia. Acute angle ni maksudnya dia adalah less than 90 degree. Okay, less than 90 degree. So bila less than 90 degree, okay, means that sudut dia semuanya tirus. Okay, sudutnya tirus. Alright, maksudnya kalau 90 degree kan kita ada macam ni. Okay, this is 90 degree symbol. Okay, kalau dia acute, okay, dia punya sudut tu dia akan berada di sini. Dia tidak akan melebihi L ini. Okay, contohnya berada di sini, berada di sini. Okay, ini kategori acute. Okay, ini adalah kategori acute angle. Okay, so I hope you understand on that part. Okay, maksudnya semua sudut dekat sini, kalau perasan, okay, semua sudut dekat sini adalah less than 90 degree. Okay, sebab itulah kita namakan dia sebagai, okay,
Acute angle triangle dan semua sudut dalamannya adalah acute. Acute. Awak ingat je perkataan cute. Cute kecil. Okay. Cute kecil. So, dia less than 90 degree. Okay. So, itu untuk yang pertama. Okay. Seterusnya adalah obtuse angle triangle. Okay. Obtuse angle triangle. Apa maksud obtuse? Okay. Obtuse angle. Okay. Obtuse angle means that segitiga bersudut cakah. Okay, dia lebih daripada, okay, dia lebih kepada, dia lebih, lebih daripada 90 darjah. Okay, kalau kita ada 90 darjah macam ini, maksudnya dia lebih, lebih tu maksudnya dia bahagian sini. Maksudnya dia dah melebihi, sudut dia akan melebihi 90 darjah. Contohnya macam ini, nampak? Dia lebih daripada 90 darjah. So dia sudut cakah lah dekat sini. Kalau macam acute angle tadi, dia semuanya less than 90 degree. Tapi kalau yang obtuse angle ni, satu bahagian je. Satu bahagian je yang lebih. Yang lain ni adalah acute. Ini acute. This is acute. Ini acute. Dia tidak obtuse. Okay, yang ini semuanya less than 90 degree. Less than 90 degree. Less than 90 degree. Okay. So, yang seterusnya adalah right angle triangle. Segitiga bersudut tepat atau tegak. Okay. Right angle triangle adalah segitiga bersudut tegak atau tepat. So, right angle means apa? Right angle means 90 degree exactly. Okay. Right angle adalah 90 degree. So, dia tulis kat sini, right angle is 90 degree. Jadi, apa itu 90 degree? Okay, sorry. Okay, apa itu 90 degree? Okay, 90 degree is, okay, this one yang ada nampak tak simbol petak ni? Okay, simbol petak ni. If you see this simbol petak ni di dalam matematik, okay, ini adalah maksudnya dia adalah 90 darjah. Okay, untuk pengetahuan awak, biasanya di dalam exam dia tidak akan tulis perkataan 90, dia tak akan tulis nombor 90 darjah itu. Angka itu dia tak akan tulis. Dia akan assume that we know that this symbol, okay, asalkan dia macam ni, ini adalah 90 darjah. Kita kena tahu. Okay, that is the information that we must know. Okay, so itu untuk penerangan 6 jenis triangle. Okay, seterusnya kita nak tengok, okay, tengok sedikit examples, practices yang very simple untuk kita belajarlah tentang properties ini. Okay, so dia kata state the type of triangles for each of the following. Okay, for each of the following. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, kita akan state the type lah. Okay, jenis triangle tersebut. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, so untuk soalan A, okay, untuk soalan A ini, kita tengok dari segi dia punya panjang dia memang tak samalah. Tapi kita tengok sudut dia. Ada satu sudut yang melebihi 90 darjah dekat sini, which is obtuse angle triangle. So, type of triangle dia adalah, kita namakan dekat sini, obtuse. Okay, obtuse angle triangle. Okay, obtuse angle triangle. Okay, itu untuk A. Untuk B pula, okay, sisinya sama, nampak? So, bila sisinya sama, dia adalah equilateral triangle. And then, we have this one, bersudut. Bersudut tepat atau tegak, maka dia adalah 90 darjah. So, ini adalah right angled. Okay, right angled triangle. Okay, and then this one, okay, so sisinya semua tidak sama ni dan dia punya sudut ini pun semuanya berbeza. Dia boleh jadi scalene triangle juga sebab sisinya tak sama. Tapi saya nak fokuskan this one kepada acute, okay, acute angled triangle. Sebab mostly yang tak sama sisi memang nama dia adalah scalene triangle. Tapi kita nak spesifikkan dia, dia adalah acute angled triangle yang mempunyai sudut dalam yang semuanya less than 90 degree. Semuanya less than 90 degree. Okay, so I hope you understand on this part. Okay. Okay, seterusnya kita akan tengok untuk ciri-ciri sudut dalaman. Okay, untuk triangle. Okay, so kalau tengok dekat sini kan, kalau tengok dekat sini, dia kata the first point is the sum of all the interior angles is 180 degree. Okay, ini memang dah saya dah terangkan mula-mula tadi. Di dalam segitiga,
Okey, contohnya kita ada segi tiga. Okey, let's say ini adalah A, ini adalah B dan ini adalah C. Okey, so sudut A kalau tambah dengan B, tambah dengan C, totalnya adalah 180 darjah. Ini adalah total semua sudut. Tak kisah apa jenis segitiga sekalipun. Okey, lepas tu ciri-ciri yang kedua dia kata, okey, the sum of an interior angle and its adjacent exterior angle is 180. Apa maksud sum of interior angle and its adjacent exterior angle? So, maksudnya adalah, kalau awak nampak dekat gambar ni, dia tambah, dia extend satu lagi. Ini adalah kita sebut, apa? Dia boleh jadi exterior angle lah. Semua ini boleh tambah satu exterior angle. Exterior angle adalah yang berada di luar ini. Nampak? Yang ini. Ini saya letak D contohnya. So, total C tambah D ini, C tambah ini, C tambah D pun adalah 180 degree. Okay? Sebab dia menggunakan rule di dalam straight line. Sama macam straight line. Kalau straight line macam ni. Dia recall chapter 8 ni. The angle of on straight line. Contohnya dalam straight line. Kalau sini adalah X, sini adalah Y. X tambah Y sama dengan 180 degree. So, dia apply dekat sini juga. Dia sama konsep. Okay, and then last but not least, an exterior angle, okay, sudut luar, okay, is the sum of two opposite interior angle. Maksudnya sudut luar ini, nampak D ni, dia adalah sama banyak dengan A tambah B. Okay, A tambah B. Sebab apa? Sebab C ini adalah dia punya, kalau kita totalkan A tambah B tambah C kan 180. Jadi kalau dah D ni, dia mestilah sama banyak dengan A dengan B. Okey, dia akan dapat properties ini. Tapi biasanya kalau awak terlupa properties ini pun tak ada masalah. Awak just stick to this one pun dah okey. Awak akan berjaya mencari apa-apa angle sekiranya awak faham properties 1 dan 2. Okey, so itu untuk semua ni kita dah tengok this one and this one. Okey, so kita nak tengok pula sedikit example. Okey, so ini adalah sedikit example yang sudah ada di dalam buku teks awak. Okey, so dekat sini awak nampak dia gunakan menggunakan linear equation untuk menyelesaikan dan beberapa properties lah. Okay, beberapa properties. Okay, so awak boleh pause sekejap video ni untuk tengok example 3 and then kita akan terus tengok kepada self-practice 9.2b. Okay. Okay, now kita akan cuba jawab latihan ini. Okay, untuk number 1 ni. Okay, number 1A. Okay, number 1A. Okay, find the value of P in each of the following triangles. So, P ni, okay, dia ada dalam segitiga. Ingat je, dalam segitiga, apa-apa segitiga, total dia punya interior angles adalah 180. So, kita nak cari P. Okay, kalau awak tak nak guna linear equation, awak boleh simply ambil P sama dengan. Okay, kita ambil 180 tolak dengan 100 tolak dengan 45 darjah. So, kita akan dapat berapa? So, 180 tolak 100 tolak 45. So, kita akan dapat 35 darjah. Okay, 35 darjah untuk soalan yang pertama. Okay, soalan A. Lepas tu sama juga soalan B. Okay, soalan B adalah P. Kita tahu ni adalah 90 darjah. Macam saya kata tadi, dia tidak akan nyatakan lah. Itu adalah 90 darjah. You have to know itu tanda L itu dan ada petak itu adalah 90 darjah. So, sama juga proses dia. P sama dengan 180 tolak 90 darjah tolak 43 darjah. Okay, degree lah. Okay. So, 180 degree minus 90 degree minus 43 degree. Okay, so we'll be getting 47 degree. Okay, 47 degree. Alright, so C. Okay, C, we have this one. Okay, ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki tapi dia bagi satu je maklumat 126. Mana maklumat ini? Okay, maklumat ini pun tengok ni. Ini adalah... Ni kan, nampak ni. Ini sama kaki. Bila sama kaki, maka sudutnya sama. Maka sudut ini pun adalah nilai dia sama dengan P. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah, bila kita cari nilai macam ni, kita boleh guna linear equation sebab dia tak bagi maklumat yang lengkap kan. Jadi, kita buat, kita tahu nilai dia adalah 180. Jadi, kita boleh buat P tambah 126. Okey, tambah 126 degree, nilainya adalah 180. Ini kira guna konsep linear equation lah. Okey, lepas tu kita ada this one, P tambah P, 2P.
Okey, yang ini saya pindah ke sebelah. So, saya dapat 180 tolak 120, 6 degree. Okey, 120, 6 degree. So, 2P sama dengan, okey, 180 tolak 126. So, sama dengan 54. Okey, 54 degree. So, P sama dengan 54 bahagi 2. Okey, 54 bahagi 2. So, kita dapat 27 degree. So, ni adalah 54 bahagi 2. Ini adalah positif. Okey, so, bahagi 2. So, kita akan dapat 27 degree. Itu untuk soalan C. Okey, dan untuk soalan D, saya letak dekat sini lah, D. Okey, sama juga macam soalan C. Okey, dia tapi dia dah bagi siap-siap. Sama juga. So, kita letak 96 ataupun P tambah P tambah 96. Okey, sama dengan 180. So, pindahkan yang ini. 2P sama dengan 180 tolak 96. So, kita dapat 2P sama dengan 180 tolak 96 sama dengan 84. Okey, so P sama dengan 84 bahagi 2. Okey, 84 bahagi 2. So, awak akan dapat 42 darjah. Okey, 42 darjah atau 42 degree. 42 degree lah in English. Okey, so I hope number 1 tak ada masalah sebab soalan dia as long as awak ingat konsep 180 tadi. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok 2A. Okey, soalan 2A yang kat sini. Okay, so we have this one. Okay, nampak ni gambar rajah ni. Ini adalah soalan A ni. Dia bercerita tentang adjacent exterior angle. Maksudnya, dia punya exterior angle untuk interior itu. So, dekat sini, nak dapatkan X ini, of course lah kita kena tahu dulu sudut dekat dalam ni kan. Sudut dekat dalam ni. Sudut dalam ni, sudut dalam ni. Okay, sudut dalam ni. So, ini cara yang, dia ada banyak cara orang kira sudut. So, saya akan menggunakan cara, well, saya cari dulu sudut dekat kaki dia tu sebab ini adalah isosceles, sama kaki, nampak? Sama kaki dekat sini. Jadi, nak dapatkan angle dekat sini, ini anggap kita anggap Y lah. Okay, kita anggap Y. Jadi, bila kita anggap Y, dia sebenarnya adalah, ini kalau tak guna kaedah macam saya ajar tadi, boleh juga awak guna kaedah where Y ini adalah sama dengan 180 tolak 66 bahagi 2. Okay, 180 tolak 66 bahagi 2. Tapi kalau awak guna kaedah linear equation, dia lebih sistematik. Dia jadi 2Y tambah 66 sama dengan 180. So, 2Y sama dengan 180 tolak 66. Ni pindah sebelah. So, awak akan dapat 2Y sama dengan 180 tolak 66. Okay, gunakan kita punya calculator ini. Okay, tadi. Okay, kita ada 180 tolak 66. Okay, bahagi dengan 2. So, kita dapat 57. Okey, bahagi, berapa dah tadi? 180 tolak 56. 66, sorry. 114. So, Y sama dengan 114 bahagi 2 sama dengan 107 degree. So, 107 dekat sini, nampak? Ni 107. So, yang ini maka kita tahulah. Okey. 107 pula. Sorry, 57. 57. Mana ada dia lebih 90 darjah. 57, sorry. Okay, 57. So, X ini maksudnya, bila ini tadi saya assume je tak itu sebagai Y. So, jadi X nilai dia adalah 180 tolak 57. Jadi, 180 tolak 57. So, awak nampak dekat situ, nilai dia 123 degree, 123 degree. So, awak nampak dia obtuse. Sesuailah memang logik sebab dia lebih daripada 90 darjah. Okay, itu untuk soalan A. Untuk soalan B. Okay, yang ini 144. Okay, so X tu dekat sini. So, first thing first, awak kena cari nilai dekat sini dulu. Okay, nilai dekat sini adalah anggaplah Y lah. Senang. Y sama dengan 180 tolak 144. So, Y sama dengan 180 tolak 144. Kita akan dapat 36. 36 degree kat sini. 36. So, bila dah ada point ini, yang ini. Ini 90 darjah.
Maka kita dapatlah cari X. X sama dengan 180 tolak 90 tolak 36. So, X sama dengan, okay, 180 tolak 90 tolak 36. So, kita akan dapat 54, okay, 54 degree. Okay, itu untuk B. Untuk C pula, okay, nak dapatkan X. Macam mana nak dapatkan X ini? Okay, so first thing first, kita kena cari dulu yang di sini. Ataupun, okay, kita cari dulu. Saya bagi dua method. First thing first, kita cari dulu nilai yang ini. Maksudnya kita dapatkan Y contohnya. Y sama dengan 180 tolak 44 degree tolak 38 degree. Semua ni awak boleh minta kalkulator je. Tolong kirakan untuk awak. Yang penting awak faham. Okay. So yang ini awak akan dapat 98 degree kan dekat sini. Okay. 98 degree. So awak dapatlah X. X sama dengan, okay, 100. Okay. 180 tolak 98. Okay, tolak 98. Okay, awak akan dapat berapa? 180 tolak 98. Awak akan dapat 82 degree. Okay, 82 degree. So, yang ini. Okay, yang ini dah selesai. Okay, seterusnya awak akan. Okay, awak akan jawab yang ini. Dia ada alternatif untuk soalan sini. Alternatif dia adalah, dia menggunakan properties ini tadi. Properties yang di atas ni saya tunjuk. Okay, properties ini. Di mana dia nyatakan, kalau dia ada satu sudut di luar ini, dia boleh ditambahkan dengan dua ini. So, kita cuba guna yang itu. Okay, kita tengok sama tak kita punya jawapan. So, sekarang ni saya ada X, saya terus direct X sama dengan. Okay, ni guna alternative method where tadi kita ada properties D sama dengan A plus B kan. So, kita ada D tu sebenarnya adalah X. X adalah 44 tambah 38. Tapi jarang orang ingat properties ni. Biasanya dia akan guna kaedah yang pertama macam saya buat tadi. So, 44 plus 38 is equal to 82 as well. Okay, 82 degree. Okay, so I hope tak ada masalah dekat situ. Now, kita nak tengok pula soalan D. Okay, untuk soalan D dekat sini, kita ada this one, 152, kita nak dapatkan X. Okay, ini adalah triangle yang bukannya sama sisi semuanya. Jadi, maka kita kena guna kaedah where kita dapatkan dulu nilai ini. So, kita assume ini adalah Y. Kita cari Y sama dengan 180 tolak 152. Okay, 180 tolak 152, kita akan dapat 28. Lepas tu kita nak cari X ni kan? Okay, kita nak cari X ni. Maka ini dah 28. Here is 28. Maka kita ada 2X tambah 28. Totalnya adalah 180. Jadi pindah 2X sama dengan. Okay, ini sama kaki lah kalau di XX tu. 180 tolak 28. Okay, so kita dapatkan 180 tolak 28. Okay. Sama dengan bahagi 2. Okay, kita dapat 76. Okay, 76. Okay, sorry. Tadi 180 tolak 28. 152 kan? Okay, lepas tu X. Okay, 2 ni. X sama dengan 152 bahagi 2. Kita dapat tadi 76 degree. Okay, so itulah untuk kita punya lesson hari ini. Okay, kita belajar macam mana nak mencari unknown. Okay, hanya berbekalkan 3 properties dalam triangle. Okay, so notanya saya akan bagi. Okay, selepas kita dah habis belajar semua subchapter 9.2. So, seterusnya, lesson seterusnya kita akan belajar on problem solving. Okay, so that's all for today's lesson. Thank you very much for watching the video.